Halo Lor, kembali lagi di channel saya Andi Telor Ima. Ya, kali ini ada requestan dari teman kita yang berdonet 30k. Dia minta save data Gmail ya, dan dia minta di kontenkan lah gitu ya. Jadi setiap yang beli save data atau beli akun, sama aja tuh save data sama akunnya, boleh dikontenkan dan akan saya kontenkan kalau dia mau. Kalau enggak mau ya enggak saya kontenkan Lor. Ya dikontenkan pun ya sama-sama untung lah. Saya pun enggak pening mikirin konten, dan dia pun ya pengen dikontenkan aja, mungkin dia senang dikontenkan Lor. Ya gitu aja ya. Jadi kita langsung mulai saja. Requestan dia enggak ribet-ribet amat sih. Dia minta save data paket 30k, tapi dengan modif ya, dengan berbagai modif. Oke, jadi save data 30k itu dia full reso LBP apa ya? Kalian lihat aja lah listnya, ini udah saya taruh di sini ya. LBP Tastemade, LBP Infinity lah pokoknya, Altec udah semua di situ. Ngram banyak, level max 100, dan charnya ini bisa dimodif ya. Kemudian boleh minta satu dino apapun itulah, pokoknya akan dikasih ya. Dan apa lagi ya, terus full reso itu maksudnya ini Lor, bagi yang belum ngerti, full reso itu adalah resource atau bahan-bahan ya, kayak silika pir dan ini gas, semua lengkap lah pokoknya. Bahkan kayaknya apa ya, ini obsidian, kemudian yang rari-rari itu kayak ini ya, rari-rari itu kayak mana ya, saya tengok dulu ya. Nah, black pear rari, tapi nggak rari kali lah. Kayak geopolymer semen ini pun satu slot ya, ini rari juga nih, agak susah ya, atau gimana ya, agak susah ya, entahlah. Dan eri elemen ini yang dapat dari Dungeon, ini ada satu pol, udah capek lah pakainya, sampai ini ya, sampai capek kalian ya. Terus kita ada Tastemade lagi. Ini Tastemade fungsinya sama kayak kibel ya. Jadi kalau kibel kan ditaruh di apa atau disuapin, ini sama juga, ini fungsinya sama kayak kibel. Kalian ambil satu, kalian tem dino, langsung ke tem ya. Atau kita buktikan aja ya, berhubungan konten ini save datanya cuma satu, jadi saya nggak buru-buru kali. Saya juga butuh durasi sekitar 8 menit lah, paling sedikit kalau YouTube tuh paling sedikit 8 menit ya. Saya masih punya waktu untuk menunjukkan kinerja Tastemade ini Lor. Contohnya apa ya, ini aja lah, babi janganlah, jorok kali babi nih. Ini aja cap, kan dia pingsan. Terus kita kasih Tastemade, sebenarnya satu biji aja ya, dia bakal langsung ke tem tuh. Nah, tunggu yang putih itu penuh ya, yang putih-putih yang bawah tuh timernya. Dia lagi mengunyah ini, enak nggak enak? Kalau enak dia jadi tuan, jadi budak kita ya, jadi kawan kita. Ah, enak katanya Lor, aduh. Udah ketem Lor ya, dan dia udah ikut kita. Oke, tapi levelnya 4-4 ya, kecil ya. Kemudian Tastemade ini juga bisa disuapin modelnya ya. Contohnya apa ya, dino yang disuapin nggak ada pula di sini ya. Oh, ada yang lumba-lumba itu Lor. Kalau kita nyelam ke laut, nggak ada Lor lumba-lumbanya Lor. Nggak ada lumba-lumba. Pokoknya pasif timing lah, bisa disuapin lah gitu Lor. Tapi nggak ada pula dinosaurusnya di sini Lor. Jadi kita nggak bisa praktekkan lah. Kayak ichi apa? Lumba-lumba apa namanya? Ichi gitu Lor. Ichi apa lah itu lumba-lumba tuh Lor? Lupa saya namanya Lor, Ichio. Oke, nggak ada Lor, nggak ada Ichi Lor, jadi kita nggak bisa praktek kan. Ataupun si manta ya, adung. Nah itu Basilo Lor, anjir Basilo. Jadi yang kayak disuapin gitu bisa juga. Udahlah, nggak usah kita praktekkan lah ya, lama ya. Mendingan kita apa Lor, ini ngelek apa nggak ya? Kayaknya nggak ngelek lah. Ini set apa? Set low kok low, resolusi max, nggak ngelek ya.
karena ini di resolusi low. Ini long ketipang, long ketipang. Ini ada black, ada ininya nggak salahnya. Coba kita pukul ya. Ada apa namanya? Black pearl-nya, lor. Mati kan? Gak ada ya? Gak bisa, lor. Biasa ini ada black pearl-nya. Gak ada, lor. Gak beruntung kita. Oke lah, kita balik lagi ke review one set tadi ya. Oke, jadi udah riso udah lengkap, tinggal bangun aja ya. Enkram, Aktype, Ampere semua udah full. Dan blueprint semua udah full, lor. Blueprintnya udah infinity, pokoknya udah blueprint. Susah kali ngomongnya, lor. Ah, capek aku, lor. Kepanjangan lidah aku kayaknya. Blueprint itu macam ini, lor. Alah, kalian pura-pura nggak tahu lah, puki. Nah, macam ini, lor. Nah, ini kan, ini blueprint namanya, lor. Udah scan dan semua, lor. Dan ini kado, lor. Kado nih kita bisa munculkan, tapi nggak guna, lor. Kita udah punya semua blueprint, lor. Dan ininya, mailbox-nya sudah saya kasih, lor. Kalau kalian mau gacha-gachaan, ya buat aja gini. Ah, dapat patung. Kadang bisa dapat item rare, lor, yang udah lama nggak dijual di shop ya. Kalau dijual di shop, kalian bisa beli pakai Amber, karena Amber kalian banyak, uang jajan kalian banyak banget lah pokoknya. Oke, kita bahas dulu dari char-nya. Ini yang buat saya agak lama buatnya. Dia minta modif status char-nya. Jadi dia minta health-nya 160. Ini kecil kali ya dia minta ya. Sisanya wake-nya infinity, damage 800, speed 105. Oh, sisanya 105 katanya. Sebenarnya buat yang 105-nya agak payah, lor. Kecil kali dia. Kadang enggak dapat ya. Saya bolak-balik ulang sampai 3-4 kali baru jadi ya. Tapi kalau buat yang ribuan lebih gampang. Tapi sudah saya buat lah. Karena yang kecil kayak gini kalian tengok sekali isi dia 10, 20 gitu. Agak susah, lor. Nah, ini udah, dan poinnya masih 95, lor ya. Wake-nya infinity, sisanya ya dia bisa isi apapun yang dia mau, lor. Jadi dia minta modif itu aja. Kemudian ini namanya juga sudah saya buat Black Dragon, lor. Dan ini requestan dari teman kita. Siapa tadi namanya ya? Lupa pula saya. Firman, namanya Firman ya. Firman si Black Dragon. Nama YouTube-nya apa, nama apanya itu Black Dragon? Enggak tahu lah, naga hitam, lor, nama YouTube. Nama apanya naga hitam ya, enggak tahu aku, lor. Nama WA-nya aku rasa, lor. Jadi yang mau beli akun langsung WA aja, lor. Gak usah dari email, gak usah ini. Jadi kalian tanya dulu bisa gak. Nanti kalau udah bisa saya bilang, baru kalian TF lah. Kalau gak bisa jangan kalian TF. Mampus aku ngerjainnya gak bisa. Jadi tanya dulu lah betul-betul, bang, ini bisa, itu bisa. Kalau bisa, kalau udah deal, baru kalian TF, baru saya kerjai, lor. Kadang kalau dikerjai, dikasih save datanya, nggak ditransfer, ya orangnya lari, lor. Bukima, lor, capek aku buatnya. Sampai 1 jaman nih dia lari, anjir. Nggak boleh, nggak bisa gitulah, lor. Capok aku, lor. Udah banyak banget yang gitu, lor. Lari, lor. Oke lah, jadi kemudian dia minta Argentapis. Argentapis dia nggak minta OP ya. Mungkin biasa aja ini ya. Yang ini yang biasa, lor, Argentapisnya, lor. Cuma dia warnanya aja. Tengok tuh. Statusnya biasa aja ya, mungkin staminanya aja agak gede, 18.000 tuh ya, darahnya 18.000, wake-nya 7.000, sisanya agak normal, lor. Ini dinaikkan health sama staminanya ini kebanyakan, lor, makanya sampai segitu gede. Dan kalau kalian sebenarnya bisa request warna juga ya, cuma ini agak lama, lor, request warna ini, lor. Ini memang kebetulan enggak ada sih. Kalau kalian mau rubah warnanya tinggal pakai GC ya, jadi gini kan. Ha, ada hilang dia, lor, warnanya, lor. Tapi untuk buat kayak tadi lagi ya butuh proses lagi. Jadi yang akunnya pengen tambah dino-dino juga bisa, lor. Untuk polos gini 5K. Kalian tak mau minta dino apa kan? Kalau untuk diwarnai ya bisalah saya warnai. Tapi kalau untuk yang detail kali, aduh, minta status gini-gini agak susah, lor ya. Pokoknya tengok nantilah. Pokoknya spam normal gini 5K. Statusnya saya naikkan lah. Entah wake-nya, entah apa. Pokoknya sampai bisa ditunggangi lah. Enggak wake-nya 200 mana bisa dinaiki, telur. Jadi yang normal-normal lah. Kalau mau warna mau ini ya, kadang tengoklah warnanya bisa saya tambahin lah, enggak apa-apa lah. Terus open status. Kalau full paket dino ya mau 10K kayaknya, diwarnai cantik,
statusnya di OP kan, terus dia request kelamin mau di RI kan, waduh itu udah full full rek dino ya, satu dino bisa 10k telur. Kalau yang polos gini ya 5k aja, yang penting bisa dinaikkan ya. Ya begitu aja lah lor ya, karena teman ini dia pengen di konten nih, udah saya konten nih ya, saudara kita Firman ya, si Black Dragon, namanya pun saya buat ini, nah, jadi Black Dragon ya namanya ya, dan si datanya udah saya kirimkan ke Gmail dia ya, udah saya kirimkan ke Gmail dia, udahlah ya, di Gmail itu nggak bisa infinity slot time kawan, terus reward tak bisa, tapi kalau mengerikan sebagian dinonya bisa, tapi nanti kok udah mati spam dia bakal normal lagi ya. Misalnya ada dino liar nih yang eri, terus kita bunuh dia mati kan, nanti dia spam lagi, pasti spam lagi lah, kalau nggak spam ya sunyi lah wood ini, spam lagi dia bakal yang normal lor, yang biasa, jadi sebatas yang kalian nampak aja itu eri, itulah yang bisa kalian tame yang jadi eri, sisanya nggak bisa lor. Mau itu gripin, mau apa sama saja, setelah spam dia bakal normal. Harvest pun tidak bisa disetel di Aori ya, jadi kita main sesuai ketentuan originalnya. Harvest normal, slot time normal, eri itu kadang ada event dari server baru bisa eri, kalau nggak ada event dia nggak bakal eri. Terus primal pass pun nggak bisa, roll dipindai pun dia hilang-hilang mulu ya, nggak bisa, itu nggak bisa ya. Kalau GC mungkin bisa lah di Ori, bisa diusahakan ya. Oke lor ya, jadi sampai di sini dulu konten saya kali ini. Ya saya banyak buat konten nih lor, tapi kena dolar kuning semua, jadi saya tahan lah. Kali ini memang nggak boleh ngomong itu lor, kasar lor, macam angsa gitu nggak boleh lor. Udah ketahuan aku lor, ngomong kasar lor, toksik. Jadi kena dolar kuning semua, ngamuk deh YouTube sama aku lor. Karena channel aku ini harusnya channel pendidikan, bukan channel bahasa planet lor. Udahlah lor, pening aku lor. Harus bersemedi lagi aku nih supaya nggak kena dolar kuning ya. Nggak boleh toksik dia lor ya, karena kita ini apa, manusia terpelajar lor, S5 ya, sampai keluar angkasa kuliahnya. Oke lah lor, udah capek saya baca lor. Sampai jumpa lah lor di next konten saya lor ya. Bye bye lor.